إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فلقد قال الله تعالى في قرانه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون sepi di dunia sana di luar si aduh harga ayam baca Quran kira-kira Allah mengeseh lah tetap panjang dan harap tetap boleh dalil kenapa mengajar dalil lah gak sanggara guna ya ayyuhannas wahai manusia. Siapa sebetulnya yang dipanggil? Apakah kita dipanggil atau tidak? Untuk membedakan manusia dengan yang bukan manusia itu, yang pertama dilihat dari syatrul Allah, menutup aurat. Al-amr itu dari kata amr ya'ir, ya kan? Sesuatu yang aib dan malu untuk dilihat oleh orang yang tidak berhak. Malu yang merunggut segala ditutupan. Maka ketika aurat yang seharusnya dia merasa malu dilihat orang yang tidak berhak, dia tidak merasa malu, berarti sudah mengelompokkan diri untuk tidak terpanggil dengan ya ayyuhanna. Satrul aurat, ditutupilah auratnya. Mengapa? Sebab itulah yang membedakan antara dirinya dengan yang bukan manusia. Kalau kuda, contoh kuda. Kuda apa? Di baju katanya kuda, dan berumpul. Di baju katanya kuda terlalu orang, dan baju nanti berumpul. Sok ya, sok. Pembunyi kan itu tadi, ayo penting, nanti ditutupan. Apakah dia merasa malu? Oh tidak, saya adalah kuda, sekali kuda, tetap kuda. Itu hebatnya kuda, karena dia adalah makhluk Allah yang istiqomah. Ya kan? Dari awal saya kuda, maka sampai mati saya akan tetap kuda. Itu kuda. Kenapa? Karena tidak ada keharusan bagi saya satu dari Allah untuk menutupi Allah. Maka ketika ada orang yang sengaja dia justru mempertontonkan auratnya dengan tanpa rasa malu, ini sudah dia istiqomah. Hilang dia rasa manusianya itu, karena membedakan manusia dengan yang lainnya adalah al-hayahu, ya kan? Rasa malu itu makin tipis, terreduksi, terdegradasi,
terus turun ke derajat hilang rasa malu, yang akhirnya justru bila auranya ditutupi dia malu, bila terbuka baru dia berjalan dengan gagahnya. Tak ada manggis hanapun kuda. Satu wajib kuda malu sering kesanapun kuda satu lama. Oleh karena itu aurat ada dua. Ada auratul jasad, aurat jasad. Yang kedua, auratul akhlak. Ada hal-hal yang bila kita berbuat sesuatu itu seharusnya malu. Malah bisa dadah-dadah, say hello kepada wartawan. Cacakan tersangka. Itu, ya kan? Tersangka. Begitu terbukti dia bersalah, asalnya satu jadi dua, hello. Aneh, bahasa tersangka maksa belah dia. Ada yang terbukti bersalah di penjara 15 tahun, hello. Jadi dua anak ya. Mana rasa malu Anda yang membedakan diri Anda? Bahwa satu aurat itu adalah di antara pembeda yang nyata supaya tetap terpanggil ya Ayyuhannas. Ya dongeng. Wali kota California, negara bagian California, akan berkunjung ke suatu distrik atau perkampungan. Di perkampungan itu dikenal dengan disebut kaum nudis. Kaum yang tidak berpakaian walau hanya sehelai kain. Gak ada di antara mereka kalau ketemu, ini di sini. Nah kelahaya pansaraya. Berjamaah kan. Malu itu kalau semua berbaju, dia telanjang malu. Akhirnya wali kota berkunjung, sudah sepakat. Diadakan acara penyambutan yang meriah luar biasa. Wali kota menggunakan helikopter. Di helikopter sudah siap-siap kepada para pengawalnya itu. Hei, kada ulah ulang ngerakir ini. Iya mulai kedatangan kurang ini kaum utaranya ya. Kade, kurang belum bisa adaptasi. Karena di antara kehebatan manusia dengan makhluk lainnya itu, manusia ini paling pandai beradaptasi. Maka kita buktikan sebagai wali kota supaya menjadi contoh yang baik. Bukan kebe, tinggal predasi ke unggulasi. Nah, apa nih pejabat? Dasi masih di pejabat. Mundur pas dasina, ges asat kenara saja di pejabat. Semuanya turun dari helikopter. Ternyata kaum yang dikunjunginya teh, kabe, cuma remah yang dikopel, air dasi, air lupa, rapi pakaian, turun nanti depan wali kota. Lain jalan di era pikir-pikir tuh lain kan itu juga jalan tuh. Begitulah kalau orang tidak punya program, kalau orang tidak punya pendirian, nanti dia akan sangat rentan dan tidak tahan untuk menerima kritik-kritik. Apalagi kalau kita tidak punya syarikat, apa sih sebetulnya kalau merasa bersalah itu? Apa sih dan kapan kita harus merasa malu itu? Ketika kita tidak punya saringan yang tepat, nanti kita ini hanya akan dari kantong opini. Ada orang rambut kiri si anu teroy, wah suka dia ngeganggu. Padahal yang diberitakan belum tentu seperti itu. Datang berita dari sini, mau masuk ke sini. Karena padahal kalau kita sadari, maaf saja ya bukan tidak cerdas. Tapi di antara ciri kebodohan itu, bila kita itu meyakini sesuatu hanya atas dasar opini, maka ketika dia bicara, bicara opini orang lain, dia tidak tahu apa-apa. Itu di antara entah si berbodoh masuk ke mana, yang sok telah mikir. Kalau udah sebuah kekara kepikir sayangnya selama itu, cek padahal pada nomor si atas diri kan sendiri jarum itu. Ya ayyuhannas, selama bisa memelihara satrul Allah. Satrul Allah yang mana? Yang pertama, menjaga akhlak. Menempatkan rasa malu pada tempat yang tepat sebagai hamba Allah yang memiliki karamah. Yang kedua, satrul Allah. Satrul Allah dalam al-jasad, bahwa ada ketentuan aurat-aurat yang dirimu harus merasa malu ketika dilihat oleh orang yang tidak berhak. Itu, ayo.
pemerintah ya ayyuhan nas. Manusia ini fenomena luar biasa, kadang-kadang eksentrik, nyeri dan unik. Luar biasa manusia ini. Apa luar biasanya? Kalau mau mencari makhluk Allah terbaik, carilah di antara manusia, ya kan? Tapi kalau mau bertemu dengan makhluk Allah yang terburuk dan terjahat, cari juga di antara manusia. Makanya ada ulama memberikan nasihat, iyyaka wan-nas wa 'alaika bin-nas. Rapat-rapatlah dengan manusia. Perlihatkanlah bahwa kita butuh kepada sesama manusia. Jangan jaga jarak sehingga kita bisa berdekatan, dan kalau perlu itu sampai sungkan. Karena orang yang paling miskin di dunia ini adalah ketika dia bingung, dia tidak tahu kepada siapa dia harus bicara. Miskin itu walaupun apa yang dimilikinya, tapi kita bingung kepada siapa. Nah, kita membahas di masalah rumah tangga ya, kalau Ustaz kan gitu. Eh gitu mah keresepan doa itu terlibat Ustaz. Nah, Ustaz banyak kan gitu. Tapi mengenai masalah Ustaz kita. Kumaha ya itu Ustaz ke tanah hayam. Kan kami sebutkan sasa namanya. Ustaz ke tanah hayam. Maju dia. Truknya saja sampai 7. Kandang-kandangnya sangat banyak. Jadi setiap hari itu tonang ya, menjual ayam. Dengan itu waktu burun hayam jadi bubur. Jatuh kagak. Liur mereka datang bang, datang lagi. Karyawan sudah mulai demo. Penduduk kampung ayam manusia sana karena protes. Wow, cuma pindah apa itu? Marah, datang di sekat ini. Kemana datangnya? Tahu saja yang lain. Itu alhamdulillah Ustaz-Ustaz mah gitu. Maka kan sahabat kan gitu deh. Ustaz tidak perlu sahabat. Nah hari ini sampai dimana? Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang miskin, yaitu cepat bingung, ya kan? Tetapi tidak tahu dalam keadaan bingung kepada siapa harus bicara. Miskin bisa. Jika dia mengunggah Ustaz dingin, ini mau taman, ini membangun, coba siapa yang mau bantu? Itu enak. Dalam keadaan keterbatasan dan bingung, kan tidak susah kepada siapa bicara. Dari situ berinteraksi kayaknya. Untungnya misalnya itu macam kubur di rumah, kan? Dan pada pelakuan kubur di rumah. Tapi di rumah pasti atau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dicarikan berusaha oleh gitu. Anak itu di rumah kesoleh. Ayo bersama-sama jatuh kulit. Lain-lain nggak kerjaan rumah kalau kayak tunggu. Nah gitu pakai kasut satu orang. Saya diri hurry, teman-teman. Anak pun kebenaran pas, saya sama kebenaran. Kebenaran sebenarnya. Oh my God. Ya ayuhan nas, dekati manusia. Tapi wa'alaika binas. Kalau kau tidak pandai-pandai jaga jarak dengan manusia, habis. Dirimu bisa habis, hartamu bisa habis, keluargamu bisa habis, bahkan kehormatanmu bisa habis oleh manusia. Iya kawan nas, kamu tidak bisa jauh-jauh dari manusia, tapi jaga jarak yang tepat dari manusia, habis kalau tidak pandai. Ketika kita punya rahasia contohnya, kita kadang-kadang seenaknya saja curhat habis-habisan kepada seseorang tanpa membatasi diri. Ternyata satu ketika ada masalah. Ternyata satu ketika ada masalah. Ayat jelas ke belakang? Ayat. Ayat. Oh, itu sangat benar. Di sini benar-benar ku pengimpul masjid. Utama dengan rumah ini. Tapi rumah ini. Nah, hadirin yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita bisa-bisa tanpa mengenal. Begitu satu ketika ada masalah dengan orang tersebut, ya kan? Habis juga. Dan ada lagi yang tertutup.
kelemahan-kelemahan kita itu terbuka semua. Sabar, hari pengawasan tidak salah. Ada? Ada. Oh iya, yang sebaiknya. Saya mau kasih agar pakai berusulah. Nah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita nanti ada masalah dengan orang yang ternyata dengan begitu saja kita ini mungkin sudah langsung buruk sangka, ya kan? Pasti buruk sangka. Itu yang disebut dengan wa'alaika binnas. Jaga jarak ya Bapak. Maka Rasulullah membatasinya dengan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang mampu untuk berdiam diri, tidak perlu menyebarkan aib orang lain, maka akan Allah tutupi aibnya di yaumul kiamat. Sehingga di yaumul kiamat kita akan berjalan dengan tegak dan gagah, dengan muka lurus memandang ke depan, karena aib kita sudah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apakah pernah kita melakukan suatu dosa sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu, sampai hari ini kita tutupi? Pernah tidak? Kalau orang tahu malu saya sebetulnya. Pernah atau bapak? Pernah. Ya sudah ini pernah. Pernah itu bapak. Ini pasal ya. Ceritaan ini gerakannya. Pernah gitu ya. Pernah. Sudah senang. Eh terbayang sering. Nah, ya ayyuhan qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, sudah datang dari Tuhanmu nasihat dari Tuhanmu, sudah datang. Kenapa masih suka bingung? Kalau nasihat dari Tuhanmu sudah tidak bisa membuat pencerahan kepada akidahmu, ibadahmu, dan pola berpikirmu, harus dengan nasihat apa lagi? Ada seorang dokter, sebelum seorang dokter menjadi mahasiswa, kebetulan mahasiswanya di Universitas Maranatha. Secara pribadi dia kurang suka, tapi kebetulan dibiayai itu oleh kakaknya yang Nasrani. Bingung sebagai seorang muslim, bingung ketemu dengan Allah Yarham Ustadz Yahdi Ismail, ngobrol rupanya dengan tidak sengaja. Maka beliau mengatakan ini ayat ini, ya Yuhanna kodjahatkum mo'izatum nirrohiku. Masa sih kamu masih bingung, padahal sudah ada nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dengan nasihat apalagi kalau nasihat Allah ini sudah tidak bisa mencerahkan cara berpikir kita. Sudah bersalikali sering sekali, sekarang sudah jadi dokter, pangkatnya sudah tinggi. Beliau kalau ketemu sering menceritakan kenangan-kenangan luar biasa pada saat bingung, pendek, tapi sampai hari ini saya menjadi tahu bahwa selama saya berQuran dan bersunnah, berarti saya inilah justru di antara contoh manusia yang arah hidupnya jelas. Silahkan orang mau bicara apa, ya kan? Silahkan godaan mau datang bagaimana, silahkan ujian. Kita sedang berQuran dan bersunnah Rasulullah. Itulah program itu. Mau insya Allah mau jadi kantong berita, kantong opini, bingung gitu, bingung gitu, tunggu nanti beli. Ini jadi tidak jadi apa-apa. Qad'akum mu'izatun mir rabbikum wa syifa'an lima bisudur, dan juga obat bagi segala macam penyakit hati. Penyakit hati yang paling berat adalah syirik. Dalam syirik ini adalah ghair maqbul. Makanya suka disebut dengan ghair ta'akuli. Ini adalah ta'akuli, laisa bi ta'akuli. Ini adalah akidah, bukan akal. Contoh, menciptakan pesawat sedemikian rupa dengan rumus-rumus, ya kan? Rumus fisika, bisa jadi rumus kimia, segelasnya dihitung dengan akurat supaya dia bisa terbang dengan ringan.
mengangkat bobot yang cukup banyak, ya kan? Sehingga 99.99% itu sama. Cuaca begini, ini yang dijalankan, cuaca begini, ini yang dijalankan, kondisi begini, itu sudah dihitung dengan akurat. Tapi kesibukan gelugur, orang-orang yang cerdas-cerdas ini rupanya, kau cai karena kami ngaburkan kemang, gelugur, makanya daun panah, mudah-mudahan kapal ini selamat itu. Kenal itu misalnya tidak, itu karena kami, mulai saya lompat kami, kalau kami itu sumber keselamatan, di mana akalnya? Tapi mereka akan menjawab, ini adalah ta'akud, ini soal keyakinan, ya kan? Nah, keyakinan-keyakinan yang ala khair Qur'an wa ala khair sunnati Rasulullah, ya bahwa musyrik itu, itulah yang disebut syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa ta'akud laisa bi ta'akud. Contoh hadirin, ada hadis mengatakan, idza qudit al-mayyit, ketika mayit sudah diletakkan, wasuyyatur ruh, lalu tanah diuruk dan diratakan, ya kan? Lalu pergilah orang-orang yang mengantar itu. Tujuh langkah orang yang mengantar itu pergi, datang dua malaikat. Payuk pahidanihi wa yasalani, didudukkanlah orang ini, ditanyalah oleh dua malaikat itu, kan? Tujuh langkah. Nah, kamu pikiran akan bertanya, nukah hiji, ya. Tujuh langkah teh numpang gelak datang atau numpang panerina, mimpi tidak? Malaikat teh numpang gelak, ya itu nanya ke soalnya. Karena numpang gelak. Orang yang pertama datang atau orang yang terakhir datang? Orang yang pertama pergi atau nanti yang terakhir pergi? Nah, sebetulnya ayat ilmu mengantar berarti malaikat mualakan nanya, gitu kan? Makanya orang yang keluarga yang tidak mati memohon supaya jangan pulanglah beberapa orang, berapapun saya bayar sepasang sahur, tuh. Nah, itu terbalik-balik dia adalah kamu sebabnya malaikat yang kita tuh si etanya irah balik malaikat kata selalu begitu dan kulit wajah tahu. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mutasyabihah, yang muhkamatnya ada, mereka tidak memperhatikan, tapi yang mutasyabihah. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg, ketika sudah dipasang sunnah, apa? Hatinya pelit, Pak. Ketika hatinya sudah bermasalah terhadap Al-Quran itu, justru mereka cari mana ayat mutasyabihah untuk dibesar-besarkan dan didiskusikan, supaya akhirnya energi kaum muslimin ini habis dengan diskusi ayat-ayat yang diraham, padahal ayat-ayat yang sudah jelas. Begitu juga hadis-hadis. Terus malaikat dua datang, orang ini didudukkan, kakar cepat betul karena papan, Pak, iya kan? Jadi diukurnya di tempat misalnya itu harus ini tentu lurus, kalau tidak tahu lurus aja mau mereka pun tentu injury, ya kan? Di mana itu ditanya? Di mana itu didudukkan? Karena ini adalah takut kita yakin bahwa alam kubur itu ada, siap atau tidak siap. Justru sekarang saatnya kita bersiap. Sifatul lima fisudur, ini adalah obat bagi segala penyakit yang ada dalam hati. Dan yang paling berat, pertama dalam akidah namanya syirik, kedua dalam muamalah namanya koma. Itu penyakit peringkat pertama, Pak. Dalam akidah namanya syirik, dalam ibadah namanya bid'ah, dalam muamalah namanya koma alias takus. Coba bayangkan, contoh-contoh sederhana, Pak. Diluncurkanlah 2013 akhir, 2014 akhir. Awal ketika menjelang pemilu itu ada BPJS umpamanya, ini pasti kita sedikit lupa daftar yang berburu-buru daftar. Yang saya heran kok orang kaya yang dia sudah mampu dan mapan dalam sosial, gajinya besar, tabungannya banyak, rumahnya ada beberapa, mobilnya juga cukup,
tapi pahula-hula ngebelaan cerita untuk daftar BPJS. Saya cuma bertanya, dari mana semangat itu? Padahal pikiran saya, ya tanggung harap kusna luar biasa, bahwa harta yang ada jangan terpakai, biarlah digunakan, hartanya dikumpulkan dari orang yang statusnya berbeda-beda sampai yang miskin. Jadi tidak mustahil satu ketika orang-orang kaya ini dilakukan tindakan medis dibayar oleh sekumpulan orang-orang, kumpulan uang orang-orang miskin. Dari mana semangat itu kalau bukan karena Allah? Kami sih wajar, karena mereka tidak melihat solusi lain. Begitu sesuatu diperlukan tindakan medis, rumah sakit akhirnya pikiran mengungkap. Kadang-kadang kita sakit hati. Kenapa sakit ini sederhana saja? Al-Ustaz Kiai Haji yang terlebih di rumah sakit kurang lebih 8 hari. Begitu pulang harus bayar 38 juta. Ya kan? Sehat satu hari, dua hari, masuk lagi kurang lebih 3 hari. Sudah di EKG hasilnya ini baik sehingga boleh pulang, lalu pemulihannya di rumah saja. Berapa bayar? 18 juta. Yang terakhir datang lagi jam 4 berangkat, masuk kurang lebih jam 5, setengah 8 wafat. Berapa? Jam 6, jam 7, 2 jam setengah. Harus bayar 2 juta, kurang lebih 2 juta sana. Waktu saya mau pulang, ini bagaimana mau pulang? Oh Pak, silakan dulu diselesaikan administrasi keuangan. Malam mencan mayat, bisa pulang tidak bisa. Akhirnya selesaikan dulu, mau pulang, nanti dulu Pak, silakan bisa kalau ke sana. Itu namanya izin pulang, Pak. Saya mungkin kwetansi untuk dilunasan, katakan di garis satu wir, surat boleh pulang. Jadi ya kamarnya di BPRA, ini ya lama pulang, itu bukan duit, Pak. Ya kan? Kemana itu habis? Layan bahri hiji pati muslimin antuk basa bayna tohri ahliha. Tidak pantas bagi orang-orang Islam untuk menahan seorang mayit karena ia sudah ditunggu oleh na'imul khabri yang dijanjikan Allah. Dia tahan-tahan anak administrasi keuangan pun tanpa dia sakir ke rumah sakit Al-Islam. Coba bayangkan ya Bapak, kalau Bapak saya dititipkan kepada rumah sakit Al-Kafir, Pak, jika nomor balik itu dibayarkan apa dan mengapa itu? Ini karena orang-orang kaya kita bermasalah. Pada sesungguhnya kenapa bank syariah sampai hari ini belum murni, Pak? Karena harta orang kaya mereka tahan untuk tidak menjadi solusi. Bank seperti apa yang harus kita dirikan apabila panadirotun ila maisal? Bila ternyata ada seorang nasabah yang ia meminjam sesuatu yang tanpa bunga itu, mudharabah, muwakalah dan sebagainya, kemudian satu ketika ia macet. Macetnya itu objektif, makanya tidak bisa memberikan pinjaman sembarangan. Tidak bisa ditahan dengan tiap bulan, dikenai dengan hukuman. Setiap keterlambatan hukuman, bahwa riba, justru di situ lah di riba. Nah BPJS sekarang juga seperti itu. Satu kali tidak mampu bayar iuran telat, 2% pada dana apa? Dua kali, 2% lagi, 2-3 kali. Orang miskin mau diapakan? Sampai 3 kali, maka putus hubungan dengan BPJS. Dan terlalu ada. Jangan. Gitu kan? Rumah sakit sekarang. Waduh, mulai berair mata. Itu apa? Hati-hati. Kenapa bekulma di kita kurang berkembang? Bank syariah, ya kan? Selalu saja, kalaupun mau ada sosial, dasarnya itu harus asuransi yang di situ ada gambling, ada manisir, ada apa. Siapa yang sakit dapat, nah kalau sehat terus laku lah, ya kan? Itu diantara. Kemudian, rahmatul lil mu'minin dan jadi rahmat bagi orang-orang. Di sini ditegaskan Allah, lima bis sudur, Al-Quran itu penyakit bagi, obat bagi segala penyakit hati. Jangan digunakan menjadi obat bagi penyakit fisik, karena itu merendahkan Al-Quran. Janganlah berbicara tentang bagaimana jantung, bagaimana cuci darah, bagaimana apa pecah pembuluh darah otak dan sebagainya. Siapa di sini yang punya hapus? Hapus?
Tahu hapur raya? Pan hapur robi dadalihi pahusi pobilajain pokuliha. Terah juga apa senada Kanjeng Sunan Ginjin. Ya kan? Man hapur robi dadalihi sahan hapur dinadadana pasu pagusi pobilajain gosok raja wakuliha kembali beri hoge itu. Coba bapak-bapak, katanya Al-Fatihah hebat, ya kan? Hampur bapak silahkan, bacakan Al-Fatihah. Allahumma arsil sababama qorohna utihulilam Fatihah. Maka harus ada apal itu, alhamdulillah yang saya. Pariksa hampur pak setelah satu kali, ayah-ayahnya pak. Panikkan diri soal Al-Fatihah akhirnya, pariksa hampur. Ayah-ayahnya pak, apa Quran yang sah? Apa tidak sadar bahwa dia sedang menghinakan Al-Quran? Ini adalah solusi way of life dan solution, ya. Ini adalah jalan hidup, ini adalah solusi bagi permasalahan manusia dari zaman ke zaman. Maknya dipakai para hapur. Kita tuh hapur mampu busi kopi aja, ibu kopi akan dijelajah. Kira aku Al-Quran saya tidak dijelajah, mikir. Ini ya, cowok, nikah dirinya. Nah, kalau aku kan rata, ada yang jenuh kita. Yang jenuh apa? Kita berhenti. Coba baca ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Sa'quran, Pak. Ah, pakai putih lo gak jenuh. Shifa ul-lima bisun. Saya pernah bertamu kepada seorang nenek. Saya baru tahu, kenapa macam-macam. Oh, ternyata dia katanya rukun. Tapi dukun juga pak, dia menggantungkan surat ayat kursi di pintu. Saya bertanya, nih kenapa kita sih cuma kerja ayat kursi ini? Ujang mau bertanya, virus tak kumpul ah, gitu. Nah, tak pakai pasien talan, gitu nih. Pernah, hei beneran, galahan, kesetan-setan, jibra langsung ke rumah. Oh, gitu. Tirah, gini-gini di pasang, ini tahun 70. Tunggu sebulan tahun hari kata pokal magis dulu ini 20 tahun begitu. Oh ini hari hari tadi pasti dipasang. Lu jalan haji di setan di lebat. Kamana jalan keluar? Bu udah lu di jalan rokennya. Tapi sendiri. Aku bilang kalau benar siapa pun aku mainan pun jangan berulang malah. Itu pernah lah lah. Kenapa pernah tuh sih lah? Sebenarnya buru-buru ini tahu sih. Shifa ulima kesul. Untuk apa baca Quran? Apalagi kalau Quran itu dikasihkan muslimah dosanya berlipat-lipat. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi. Katakanlah dengan keutamaan Allah wa rahmatihi. Fadlun itu ada dua. Fadlun itu dalam Quran silahkan. Kalau nanti bab harta, fadlun ini artinya nanti harta. Tapi kalau fadlun itu dalam arti kebaikan Allah kepada manusia, artinya ada dua. Yang satu taqabbulan minallah, penerimaan terhadap amal-amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Taqabbulan. Yang kedua, tadhawufan. Jadi fadlun itu isinya taqabbulan wa tadhawufan. Yang pertama diterima amal oleh Allah, kemudian dilipat gandakan pahalanya. Fadlun. Sebab kalau kita setiap beramal pahalanya satu, setiap beramal pahala satu, enggak akan cukup, Pak. Enggak akan cukup. Juga itu terlalu indah. Surga itu terlalu hebat dan dahsyat. Hanya mengatakan amal kita sehari-hari seperti ini. Tapi bifadlillahi dengan keutamaan Allah, diterima amal kita, dilipatkan sampai kelipatan yang kita tidak bisa menghitungnya. Baru bisa cukup Pak, untuk menjadi kunci bagi salah satu dari pintu surga. Itu namanya fadlun. Yang kedua, warahmatihi, itu adalah kesimpulannya setiap amal yang mendekatkan kita ke surga itu rahmatullah. Ini melangkah makin dekat ke surga, berkata perkataannya makin mendekatkan dirinya ke surga, berbuat sesuatu makin mendekatkan dirinya ke surga. Ini sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap amalnya di surga diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, namanya bifadlillahi wa rahmatihi.
Fal yafrahu berbahagialah. Huwa khairu mimma yajma'un. Apapun yang kalian kumpulkan di dunia ini jauh tidak bisa lebih baik daripada ketika kita bahagia pada saat beramal saleh. Jadi rezeki numpang mahal nanti pak kabungah nanti kita bisa beramal saleh. Gesek itu mah gesek bukan naon batu hilang. Bukan milik kita. Sekali lagi, apa yang terkumpul pada diri kita saat ini bukan milik kita, tapi tanggung jawab kita. Itu yang sering kita lupa, sehingga penyakit utama dalam muamalah kehidupan sehari-hari at-tama alias statusnya. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum, katakanlah apakah kalian melihat apa yang Allah turunkan kepadamu min rizqin dari rezeki ini, faja'antum minhu harama wa halala, lalu kalian jadikan sukanya begitu, jadikanlah ini haram, sukanya begini, ini dihalalkan, ini diharamkan, sehingga mengharamkan apapun yang ia tidak suka, menghalalkan apa yang disukainya. Nah, kemudian qul qulillah, katakan apakah Allah adilalakum memberikan izin kepada kalian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Am Allah taqtarun, atau kalian berdalih dengan bermakna macam dalih supaya kalian dapat berbuat sesukanya dalam hal halal dan haram. Di sini kebetulan tidak tertulis, nasihat Qatadah seorang tabi'in mengatakan, wa'lam ya bunna Adam, ketahuilah wahai anak Adam, inna qada al-qadi la yuhillu laka haraman wa la yuharrimu laka halal. Ketahuilah bahwa keputusan hakim melalui kita menyewa pengacara, hakim tunggal atau hakim anggota dan sebagainya, datang JPU berikut mengatakan begini, kita tahu bahwa ini bukan hak kita, tapi dengan berbagai cara kepintaran dan sebagainya, bahkan diikuti dengan dosa-dosa besar lainnya yaitu rasuah, ya kan? Menanglah kita dimenangkan dalam berperkara, padahal batin kita tahu ini adalah bukan hak kita. La yuhillu laka haraman wa la yuharrimu laka halalan. Keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Ketahuilah itu, karena setiap satu biji pasir saja masuk ke dalam tubuh kita, yujadu jilu fi butunihi mawa. Setiap saat kita memasukkan suruh neraka dalam tubuh kita. Tapi tukang taksi saya televisi betul banget sahaja nama biasanya bolak dia ya, nakkan. Kalau sudah begitu berarti apa yang ada di sekitar kita yang kata kita milik kita itu sebetulnya bukan milik kita, tanggung jawabnya. Makin banyak berarti makin besar tanggung jawabnya, makin besar bebannya. Bila tidak benar dalam memanage dan mengelolanya berarti makin besar juga mamalahnya alias akibat. Akhrajahu Abu Syaikh Al-Hasan radhiyallahu anhu qala. Abu Syaikh meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bishri. Ini nasihat juga ini dari seorang tabi'in muda, Al-Hasan Al-Bishri. Karena beliau kalau tidak salah hanya bertamu, sempat bertemu dan sejaman dengan tiga orang sahabat saja. Ini Al-Hasan Al-Bishri. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Al-Quran syifa'an lima bisudur. Allah menjadikan Quran itu buat bagi penyakit hati, penyakit akidah, penyakit ibadah dan mu'amalah. Kemudian wa ja'ala Al-Quran syifa'an lima bisudur wa lam yaj'alhu syifa'an li amradikum. Allah itu menjadikan Quran, Allah tidak menjadikan Quran ini sebagai obat bagi fisik, gitu kan? Bukan obat bagi penyakit-penyakit badan. An amri bani marrah. Dari Amr bin Marrah al-Juhani qala, ia berkata,
Ja'a rajulun min Qudha'. Seseorang datang dari Qudha' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kepada Rasulullah seraya berkata, "Ara'aita in syahidta an la ilaha illallah." Ini salahnya harusnya in syahidtu. Bukan in syahidta, in syahidtu bila syahidtu. In syahidtu, ini in syahidtu di sini menyenangkulkan dari Rasul Bapak Mekir diri yang kiri bumi di syi'ir, gak apa lagi nahu syarok gak apa lagi nahu syarok. Jika aku bersaksi an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, in syahidtu, jika aku bersaksi, kalau syahidah engkau bersaksi kan, jika aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, wasallaitu sholawatil khams, saya dengan tepat waktu, tepat niat, tepat saat, tepat kaifiat, begitu istilah para ulama. Saya sholat dengan tepat niat, tepat saat, dan tepat kaifiat. Niatnya benar, waktunya tepat, dan juga caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana bila saya dua kalimat syahadat, lalu saya juga sholat yang lima waktu, wasuntu Ramadan wa umduhu, saya juga saum Ramadan dan juga berdiri pada malam harinya alias tarawih, gitu kan, wa ataitu zakat, wa ataitu zakat, saya keluarkan zakat. Paman anak, jika saya demikian terus keadaannya, siapakah saya ini? Itu pertanyaan seorang dari Qudha'. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, man mata ala hadha kana ma'a nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i yawmal qiyamah. Bila terus dia begitu dengan istiqomah, maka ia bangkit dalam lingkungan di situ ada orang-orang yang soleh, para nabi, orang yang benar dan syuhada. Korejate, ya kan? Ada para nabi, ada ayo koreja tuh, ayo Abu Jahal, Abu Lahab, riwuh, cepat kata emang hulir dari emang. Kemudian Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarwihi an rabbihi, yang dia riwayatkan dari Tuhannya. Ini yang disebut dengan hadis qudsi, firman Allah yang bukan Al-Qur'an, hadis qudsi, sehingga Rasul hanya menyampaikan persis seperti apa yang diterimanya dari Malaikat Jibril. Teksnya pun dibuatkan dari sana, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan apa adanya. Makanya kadang-kadang Nabi mengatakan Allahu azza wa jalla, lalu sahabat mengatakan Nabi meriwayatkan ini dari Tuhannya, gitu kan? Berbeda nanti dengan hadis-hadis yang lain yang bukan qudsi. Baik ada hadis yang disebut dengan tauqifi, ada hadis tauqifi. Kalau hadis tauqifi artinya sudah ditetapkan maksudnya, adapun bahasa redaksi silakan. Tapi kalau hadis tauqifi itu namanya ijtihadur rasul. Sesuatu itu belum turun dari Allah, belum ada keputusannya. Tapi keadaan ini harus diputuskan. Nabi memutuskan berdasarkan ijtihadur rasul. Maka sama hukumnya menjadi. Cuma namanya disebutnya hadis tauqifi. Tauqif kecocokan Nabi terhadap Quran-Quran yang sudah turun. Ini hadis qudsi. Nah, hadirin, kalau sudah membaca yang seperti ini, surga terasaan di kesukaan. Rasaan di orang itu di kesukaan. Warnana, aduh, merisok makin jelas, makin jelas. Dalam pikiran kita itu begitu. Dalam kesemacan orang itu. Coba. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yarihi an rabbi qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, jika hambaku taqarrub mendekat kepada shibran satu cinta. Kata-katanya taqarraba, taqarrub, apa taqarrub itu? At-ta'ah, ya kan,
mendekat kepada Allah itu enggak bisa dengan cara lain kecuali saat ta'at, dengan ta'at. Bagaimana ta'at yang benar itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ya itu enggak ada jalan lain. Jangan cari thariqah-thariqah yang justru kemudian menjadi tarekat. Tarekat kada guna, terus marifat hakikat sampai akhirnya jadi wirid wujud, merasa tidak pernah berbuat salah karena Tuhan ada pada diriku, ya kan? Tidak bisa terpisahkan, seperti disebut wiridatul wujud. Cepolok bahagia disebut nanti kacai jadi murid karena jadi orang, itu enggak? Kalau wi jadi murid karena jadi orang, kacai jadi murid karena jadi orang. Kan pangerannya jidat itu mundur-mundur kuring, mundur darat urang, jadi urang pangeran, pangeran jadi urang. Jadi kurumah adalah jadi urang. Sampai kumah cek urang, tapi itu bagaimana? Mana? Kuntung-kuntung tuhibun Allah, sehingga mereka jadi beragama dengan pikiran dan perasaan. Itu kan? Takorroba ilaiya syibron, takorrobatu ilaihi biron. Aku akan mendekat lebih cepat lagi, lebih hamba pun mendekat satu lingkar, aku sudah mendekat kepadanya satu hasta, satu hasta. Terus kemudian wa in taqarraba minni biro'an, dan jika dia melakukan taqarrub kepadaku biro'an satu hasta, taqarraba minhu ba'an satu tempat, aku sudah lebih lebar, lebih luas, lebih banyak daripada yang dapat dilakukan taqarrub hamba kepadaku. Wa idza atani masyyan, dan jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah, pasti aku akan sudah lebih dulu karena aku berjalan dengan cepat, cepat sudah mengabdi. Begitulah Allah itu syakurun. Jika kita mau berterima kasih, Allah itu maha berterima kasih. Jika kita berbuat baik kepada Allah dengan menaatinya, ya kan? Menaati Allah, menaati Rasulnya, Allah itu sudah lebih dulu dari kita berbuat kebaikan. Allah berbuat kebaikan itu pertama saya tadi, amal kita diterima, rezeki sudah tidak terhingga, rahmat Allah menyertai kita. Lebih ke orang kecager, bager lah, rahmat, salamat, gitu kan? Walakri, waluyah, itu dari mana itu? Harus dengan apa kita membalasnya? Hanya satu, at-ta'ah, yaitu taqarraba ilayya syibra. Satu cinta, satu dendam. Tapi arahnya harus istiqomah, mendekat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, an Muhammad bin Ka'ab bin Qal, dari Muhammad bin Ka'ab berkata, idza amilta khairan hamidallaha alaihi, jika engkau beramal satu amal soleh yang baik, lalu engkau mengucapkan alhamdulillah, mau dilahirkan, mau di dalam hati, mau pokoknya gembira karena saya masih bisa beramal soleh dalam keadaan orang justru bersaingnya dalam bermaksiat, saling sikut, saling tendang, saling apa, supaya paling terdepan dalam bermaksiat, aurat akhlaknya, aurat jasadnya sudah tidak lagi ada perhatian, bahkan jadi bangga, ya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang seperti itu lalu bahagia karena kita masih bisa beramal soleh. Bahwa khairun bima yajma'un naminan dunia, jangan lupa itu lebih baik dari apapun yang dikumpulkan dari kehidupan dunia. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makanya saya beri saja judul rezeki paling besar adalah ketika kita mau belajar Quran hadis, lalu apa yang kita paham laksanakan dengan sebaik-baiknya. Toh kalau tidak mengerti, kita ini masih bisa bertanya. Untung tugas dari Allah itu tidak terlurat. Belajar, belajar bukan untuk pintar, tetapi hanya untuk mengurangi ketidaktahuan. Ada pertanyaan? Gimana sih, saya sendiri sering. Bagaimana hukumnya bagi suami? Betul ya, teman-teman. Bagi suami, jika istri enggan menurut aurat, padahal sudah sering diingatkan. Sekali lagi, bagaimana hukumnya bagi suami
jika istrinya enggan menutup aurat, padahal sudah sering diingatkan. Hukumnya sudah jelas, suami ini suami baik. Buktinya dia terus mengingatkan. Makanya kepada suami yang baik ini, jangan bosan. Lamun bobok kene, gitu kan? Agus tuh bobok, aku meh. Namun ya, saya tidak mau atau mau saya cari yang tahu. Ya, betul kan? Kita sudah nasihati bahwa aurat itu jika tidak begini terus, kita tidak pernah bosan. Tenun baik. Nanti bapak bapak bobok tinggal aja, gua nampak wali. Itu pertanyaan. Jadi hukumnya emang wajib. Dan suami ini sudah melaksanakan kewajiban. Karena pertanyaannya bagaimana hukumnya suami kan? Adapun soal istri yang begitu tidak akan saya jawab. Bagaimana hukumnya bagi orang yang berhijab tapi masih melihatkan bentuk tubuhnya kayak nusuk setengah-setengah ya? Imannya setengah-setengah, niatnya setengah-setengah. Sudah lumayan Pak. Ini tinggal ditingkatkan saja. Yang ketat-ketat ini tinggal dilonggarkan. Apa susahnya, ya kan? Sekedar ini sudah bagus, tapi belum benar. Sudah bagus, tapi belum benar. Apa perbedaan qalbun, sudur, fu'adun, dan gibto, gitu ya. Qalbun itu sifat yang disebut hati. Kadang begitu, kadang begini. Gitu kan, bambung rangkai. Qalbun ada apa? Tadimung ayin adai, takilu ayin kolbun kan? Nah, adapun yang sudur itu adalah asalnya dada. Dada itu keseluruhan. Tetapi biasanya ditujukan kepada isi hati. Walaupun yang disebut dada, maksudnya lima fis sudur. Kadang-kadang yang disebut dadanya, tapi yang dituju adalah isi hatinya. Makanya seringkali sudur di dalam Al-Quran, maksudnya isi hati. Kemudian kuat, kuat itu adalah ini yang barangnya, ya kan? Barangnya, itu. Jadi apa? Ya barangnya lah. Kemudian gitu itu adalah satu karakter hati yang seringkali cemburu terhadap sesuatu. Gitu itu kan? Nah, jadi gitu sama dengan al-hasud. Kalau maksudnya gitu nih, kalau ini tulisnya gitu, maksudnya gitu ada juga. Kalau gitu itu adalah saudara al-hasud. Lagi tertati lapis netai kan? Nabi mengatakan tidak boleh ada gitu kerja pada dua. Yang satu bila anda punya teman hartanya habis bisa bila silahkan hasud. Yang kedua orang itu terus ilmu terutama akhlaknya makin baik silahkan hasud supaya kamu bisa seperti mereka. Itu gitu. Kemudian dalam Al-Quran ada kalimat amilus sholihat, tidak amilus sholihin, ya. Karena asalnya setiap kata itu muannas. Sekali lagi, setiap kata itu muannas. Wa amilus sholihat. Dan bisa wa amilus sholihin, sabab sholihin mah kurang gangwarta. Tadi kata. Sholihin mah orang-orang yang sholeh. Kalau amalnya sholihat. Ya kan? Kembalannya ya, kalau anak kolaman, kalau dia tewa polisi lah, karena aku nabi, solihin. Karena aku masa tinggi dan sebagainya. Bagaimana jika ada seorang yang melakukan zina, apakah harus ditutupi dengan alasan hadis barang siapa yang ya iya pak? Kalau kita tidak punya saksi yang memakai arba'at asyuhada. Ketika anda melihat, tapi tidak ada saksi Al-Quran, maka yang melakukan tuduhan berzina kepada seorang tidak menghadirkan saksi, ya dia yang dicambuk. Kembali ke cincin, kalau memang saksinya tidak cukup, kecuali kalau suami, bisa dipahamkan? Nah, suami ada jalannya, bukan dengan menyebar gaibah, tapi lakukan namanya mula'anah. Anda berzina, maka sekarang kita bukan suami istri lagi dan kita haram untuk menikah sampai kapanpun. Putuskan, namanya mula'anah. Itu kalau suami, kalau kita yang gak ada hubungan, tidak cukup saksi, gak bisa. Itu makanya betul sekali. Kita lebih baik untuk mulut saja kalau memang kita tidak mau berperkara, kan? Kalau memang cukup saksi, ya silahkan.
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ مُحْصَنَاتِ وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Kan gitu Quran, Pak. Surat An-Nur itu. Siapa yang menuduh terhadap perempuan, perempuan baik, ya kan, berlakon bersih, tanpa mampu menghadirkan 4 saksi, tangkap dia, jilid, cambuk dengan 80 cambukan. Dia kan begitu. Makanya, dia kecuali lamun bisa berlimpah buru-buru kerobokan supaya hadir. Dan makanya Pak, di mana lagi disuruh mutar. Makanya kalau begitu mulai, nah kita datangkan orang beres sama kirim di orang yang diambil. Kan baru ditanya nanya. Nah, itu dia. Jadi ya hati-hati lah. Kemudian yang terakhir dalam syahadat yang benar artinya meyakini atau bersaksi, karena kalau bersaksi kan harus melihat. Ini yang disebut dengan ashadu, itu adalah ashadu ala ilmin wa yakin, bersaksi atas dasar ilmu dan yakin. Yakinnya kita itu karena kita memang berilmu tentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi harus bersaksi itu berdasarkan ilmin wa yakin, bukan harus melihat. Tapi memang begitu mengarahkan berperkara. Jadi ada dua alat bukti, lalu ada saksi dan sebagainya. Itu mah KPK jeung Polri. Ya, itu dulu Ibu Bapak yang mau silakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.